Kamu pernah dengar istilah gas fee dalam dunia blockchain? Suatu biaya yang dikenakan ke pengguna protokol blockchain tertentu saat mereka ingin menjalankan atau memproses fungsi blockchain. Wah, biayanya mahal nggak ya? Balik lagi di Indodax Academy bareng Faye. Kali ini Faye mau bahas lagi mengenai blockchain dan aset kripto nih, yaitu gas fee. Nah, biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya, jangan lupa subscribe di channel ini ya. Seperti yang Faye mention di awal, gas fee adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna blockchain. Gas sendiri berfungsi sebagai insentif bagi validator jaringan untuk mencatat transaksi secara akurat dalam pemeliharaan protokol. Terus, kenapa biaya ini disebut gas fee? Istilah gas diambil dari kesamaan biaya dengan bahan bakar yang akan membuat kendaraan tetap berjalan. Gas fee ini dihitung dalam satuan gas, yang mana gas ini adalah ukuran kuantitatif untuk memproses transaksi blockchain. Sebutan gas fee ini dipakai sama Ethereum dan Polygon, sedangkan blockchain lain kayak Solana dan Bitcoin memakai sebutan transaction fee. Setiap transaksi punya jumlah gas yang berbeda, tergantung dari kompleksitasnya, semakin rumit transaksi atau smart contract-nya, semakin banyak gas yang akan dikeluarkan. Gas fee bergantung sama volume permintaan dan penawaran, jadi gas fee sifatnya sangat fluktuatif. Saat permintaan tinggi, gas fee akan meningkat, sedangkan kalau permintaan rendah, gas fee juga akan ikut turun. Buat ngatasin masalah gas fee, ada beberapa solusi nih. Salah satunya, meningkatkan skalabilitas jaringan blockchain dengan meningkatkan transaksi yang akan mengurangi gas fee. Nah, cara tadi bisa kamu lakuin dengan memakai layer 2 atau sidechain, menggunakan transaksi di luar jaringan utama yang kemudian prosesnya ada dalam satu kelompok. Dengan hal tadi, kamu jadi ngurangin gas fee secara signifikan dan jadi meningkatkan efisiensi jaringan. Ada lagi nih tips buat kamu sebagai pengguna untuk ngurangin gas fee. Pertama, hindari melakukan transaksi di jam sibuk, karena permintaan tinggi di jam sibuk membuat gas fee juga ikut meningkat. Kedua, gunakan layer 2 atau sidechain untuk memproses transaksi. Ketiga, optimalkan transaksi dengan menggunakan jumlah gas yang lebih efisien. Nah, itu tadi pembahasan mengenai gas fee dan cara menguranginya. Semoga dengan makin berkembangnya teknologi blockchain, biaya gas fee juga makin ditekan dan jaringan blockchain bisa lebih jadi efisien dan lebih mudah diakses semua orang. Next, kamu mau Faye bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Bye!